sayang, makan yang banyak ya. Makanannya dihabiskan. Mama sudah masak yang enak buat Mio. Iya, Mama. Akan Mio habiskan makanannya. Masakan Mama enak, Ma. Mama, makanan buat Yuta mana, Ma? Mio udah dikasih makanan banyak. Yuta belum dikasih, Ma. Mama, Yuta lapar, Ma. Makanan buat Yuta mana, Ma? Yuta ini gak sabaran amat sih. Tunggu sebentar dong, gantian. Sebentar lagi Mama akan ambilkan makanan Yuta. Ada kok, sudah Mama siapkan. Iya, Yuta harus belajar sabar. Mama pasti akan siapkan makanan buat Yuta kok. Yuta tunggu aja. Lihat aja. Aku akan berikan makanan basi buat Yuta. Biarin aja Yuta makan-makan basi. Biar dia tahu rasa. Makanan basi yang ada di kulkas sisa kemarin. Biar dia makan. Rasain kalau sakit perut. Tunggu sebentar ya. Sebentar lagi, Mama akan ambilkan makanan buat Yuta dari kulkas. Sebentar ya, Mama ke kulkas dulu ya buat ambil makanan. Makasih Mama sudah ambilkan makanan buat Yuta. Tapi kok Ma, kok laca makanannya aneh ya? Ada pahit-pahitnya sama bau bucuk ya Ma makanannya. Wah, Pa, cuaca malam ini sepertinya cerah sekali. Kayaknya seru deh kalau kita main kembang api. Itu loh, kembang api sisa lebaran kemarin. Kan masih ada banyak tuh. Yuk, kita main kembang api yuk. Ayo, Mama. Mio mau main kembang api, Ma. Yuta juga mau main kembang api, Ma. Papa sih ayo aja, kalau anak-anak udah pada mau main. Ya udah, kalau gitu yuk kita keluar yuk. Kita main kembang api di halaman belakang. Wah, indah sekali ya langit malam ini. Cahaya-cahaya di amusement park terlihat dengan jelas. Langitnya juga cerah, terang. Pasti bagus banget nih kembang api malam ini. Akan terlihat jelas. Yuk, Pak, kita mulai aja. Ayo, Mah. Sebentar ya, Mah. Papa ambil dulu korek apinya. Mama, cepetan Ma nyalain kembang apinya. Yuta udah gak sabar pengen lihat kembang api. Cepetan Ma, cepet. Ih, Yuta belicik. Papa kan lagi ambil korek api dulu. Iya, ini lagi mau nyalain kembang apinya. Sabar dong, Yuta. Tuh dia udah nyala kembang apinya. Thank you.
Mama, tolong Yuta, ma, kena api panas, ma, papa, tolong Yuta, panas, kembang api, kena api. Udah, Yuta nggak usah nangis. Ini udah papa bantuin Yuta, siram Yuta biar nggak kena api. Udah ya, nggak usah nangis ya. Bentar lagi apinya padam kok. Cuman kena dikit aja, nggak kenapa-napa. Udah, nggak usah nangis ya. Sudah, apinya sudah padam. Yuta nggak usah nangis lagi. Lain kali Yuta hati-hati ya. Jangan sampai kena api lagi. Kan kita lagi pasang kembang api. Jadi Yuta harus lihat-lihat. Jangan sampai Yuta kejatuhan api. Jadinya kebakar kan? Tuh, bajunya sampai gosong gitu. Iya nih, Yuta nggak hati-hati. Jadinya sayang kan bajunya kebakar. Mama, badan Yuta atit, ma. Pei, kena api. Sakit, ma. Kok mama malah mikirin baju, bukan mikirin Yuta? Kan Yuta atit, mah. Kaki Yuta perih, mah, kena api. Kelupas-kelupas, mah. Mah, obatin Yuta, mah. Aduh, Yuta manja amat sih. Cuma kena api dikit aja rewelnya, minta ampun. Orang Yuta gak kenapa-napa kok. Tuh buktinya bisa berdiri. Berarti gak kenapa-napa kan? Yaudah yuk, kita istirahat dulu. Capek nih mama. Besok kita mau ke rumah kupu-kupu kan? Itu loh tempat viral yang baru. Yang rumah bentuk kupu-kupu. Bagus loh tempatnya. Yaudah yuk, kita istirahat. Besok kita mau jalan-jalan. Mama, endong Yuta, ma. Kaki Yuta, pei, ma. Tadi kena api. Apinya kena kaki, ma. Yuta cuca mau jalan, ma. Endong Yuta, ma. Mama. Yuta kan bisa berdiri. Kalau Yuta bisa berdiri, berarti Yuta bisa jalan. Udah ah, jangan manja. Yuk, jalan yuk. Udah, Yuta bisa jalan kok. Buktinya bisa berdiri. Udah ya, mama ngantuk nih. Yuk, Pa. Yuk, Mio. Kita tidur dulu. Besok kita mau jalan-jalan ke rumah kupu-kupu. Kalau tidur kemalaman, nanti kita bangunnya kesiangan. Harus cepet-cepet tidurnya. Mama, papa, mama, papa, tungguin Yuta, ma. Kaki Yuta beneran atit, ma. Pei, ma, kaki Yuta kelupas, kelupas, ma. Tunggu Yuta, tunggu Yuta. Nah, Mio sayang, mama gendong ya. Soalnya kan mau naik tangga. Mio kan belum bisa naik tangga, takut jatuh. Jadi kalau naik tangga, mama gendong. Ya, yuk kita naik ke atas. Kita bobo. Mio mau kemana? Iya betul, ke rumah kupu-kupu. Itu loh tempat yang villa itu yang mama tunjukin dari Instagram. Tempatnya bagus kan? Yuk Mio, bobo dulu ya. Iya, Mama. Mia mau bobo dulu. Ya udah, bobo yang nyenyak ya, Mio sayang. Mimpi yang indah ya, Nak. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Bobo yang nyenyak ya, sayang ya. Mimpi indah.
buat Yuta. Atit, kulitnya kelupas kelupas, jadinya kaki Yuta perih. Yuta au bobo, Yuta au mi cucu. Itu dia kacul Yuta sama cucunya. Yuta au bobo dikacul, au bobo dikacul. Aduh, Yuta mulet, Yuta atit ayut, ee mencret dikacul. Mama malah nggak ya, Yuta ee mencret dikacul. Abis Yuta nggak tahan, peyut Yuta mulet, Yuta mau ee terus. Mama, masakan mama enak banget, ma. Mio suka mam omelet telur. Nanti masakin Mio lagi omelet telur ya, ma. Enak, mama. Iya, Mio sayang. Mio makan yang banyak ya, sampai kenyang. Ya sayang ya. Yuta juga mau emam. Yuta lap. Pal, kok Yuta nggak diajak emam? Mama, Yuta mau emam, ma. Yuta lapar. Peyut Yuta juga mulet, ma. Yuta mencret, ma. Dikacul. Mama, Yuta emam. Yuta nggak usah makan ya. Soalnya Yuta udah nggak dapet jatah lagi. Lagian, salah Yuta sendiri sih. Kenapa bangun kesiangan? Udah ya, Yuta nggak usah sarapan. Minum susu aja. Tuh masih ada kan susunya di botol? Udah ya. Mama, cucunya udah habis, ma. Ini botolnya kocong, ma. Ma, lapar. Kok sepertinya mama mencium bau ya? Yuta, kamu di celana ya? Coba mau melihat kasurnya. Ya ampun Yuta. Ya ampun. Kamu mencret di kasur. Ih, Yuta jorok amat sih. Udah mencret bukannya buru-buru ke kamar mandi. Malah nyamperin makanan. Jijik tahu, jorok ah. Ayo, mandi dulu kamar mandi. Cepetan. Mama, Yuta nggak mau mandi, ma. Badan Yuta kan masih perih, ma. Masih atit, bekas kena api kemalen. Yuta nggak mau mandi, ma. Au emam. Mama, badan Yuta atit, ma. Nggak mau kena air dulu. Mama, nggak mau mandi. Au emam.
Aduh, si Yuta nih ada-ada aja. Nama kerjaan aku aja. Orang kita mau jalan-jalan kok ke rumah kupu-kupu. Ini lagi, pakai mencret di kasur. Terpaksa deh aku harus cuci dulu. Kalau nggak cuci pasti bau nih. Harus aku cuci dulu deh. Ah. Si Yuta udah beres belum nih mandinya? Kok lama amat sih nih anak? Belum keluar-keluar dari kamar mandi? Yuta? Yuta? Udah beres mandinya kok bukannya buru-buru keluar kamar mandi? Pakai anduk, ganti baju? Lama amat sih? Kita kan mau jalan-jalan. Ah, lama. Yuk cepetan yuk. Kita mau jalan ke rumah kupu-kupu. Mama, dingin, ma. Badan Yuta menggigil, dingin, mau dipeluk, ma. Perih, ma. Bekas kena kembang api kemalen. Hati-hati. Yuta, cuca jalan, ma. Udah ah, Yuta rewel banget sih. Yuk, pa, kita jalan sekarang yuk. Ke rumah kupu-kupu. Nanti kalau keburu siang, gue rame. Nanti nggak enak jalan-jalannya kalau rame. Iya, Pak. Ayo, mah, kita jalan sekarang. Ini papa sebentar lagi selesai kok. Mio juga udah mau habis makanannya. Yuk. Mama, tapi Yuta kan belum Mama. Belum calapan. Yuta lapar, Ma. Boleh nggak, Ma? Yuta emam dulu sebelum berangkat ke rumah kupu-kupu. Ya, Ma, ya. Aduh, Yuta. Udah gak sempat lagi, udah gak keburu. Nanti kalau siang keburu panas, keburu rame. Nanti gak enak jalan-jalannya. Udah nanti aja deh, makan di jalan aja, ntar juga banyak tukang jajanan. Lagian salah kamu sendiri sih, kenapa bangun siang? Udah bangun siang, lagi. Nah, Mio, kita udah nyampe nih di rumah kupu-kupunya. Tuh, lihat Mio di seberang sana rumah kupu-kupu. Wah, ternyata lebih besar dari yang di Instagram ya, Pak ya. Tuh, lihat, Pak. Besar sekali rumah kupu-kupunya. Iya, mah. Ternyata luas juga ya tempatnya ya. Kalau di Instagram kan kelihatannya kecil ya. Ternyata luas.
Tinggi sekali bangunan kupu-kupunya. Tuh Mio, lihat. Mio pasti suka deh lihatnya. Iya, Papa. Mio suka sekali rumah kupu-kupu. Bagus banget bentuk kupu-kupunya. Kayak beneran. Iya, Ma. Papa, cepetan. Mio gak sabar pengen lihat dalamnya rumah kupu-kupu. Pasti bagus sekali ya. Iya, Mio. Sabar ya. Bentar lagi kita nyampe kok. Iya, betul. Pasti bagus banget dalamnya. Dari luar aja udah kelihatan bagusnya. Apalagi dalamnya. Untung kita nggak kesiangan. Coba kalau kesiangan, pasti udah rame banget. Desek-desekan. Udah nggak seru lagi dilihatnya. Tuh. Lihat, Mio. Wow. Indahnya. Aduh, si Yuta lama amat sih jalannya. Yuta, cepetan dong. Kita kan mau masuk rumah kupu-kupu nih. Tak keburu rame. Yuk cepetan yuk. Nanti gak suruh lagi kok rame. Kamu lama amat sih jalannya. Mama, kaki Yuta atit, Ma. Endong Yuta, Ma. Mama, kok Mama gak dengerin Yuta? Mama? Udah ah Yuta, Mama pusing dengerin kamu ribut terus. Kita kan mau jalan-jalan ke sini. Mau refreshing, biar gak stres. Udah, kamu jangan ribut. Jadi pusing Mama dengernya. Udah Mama, jangan marahin Yuta terus. Kasihan dia, emang kakinya lagi sakit. Eh, tuh Mah, itu yang jual tiket masuk ke dalam rumah kupu-kupunya? Itu di Mamba itu? Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Mau masuk ke dalam rumah kupu-kupu? Harga tiketnya hanya Rp20.000 untuk satu orang. Jadi, kalau empat orang, hanya Rp80.000. Ayo Bapak Ibu, silakan beli tiketnya untuk masuk. Baik Mbak, saya beli tiketnya untuk empat orang ya. Jadi Rp80.000. Ini uangnya Mbak. Baik Bapak Ibu, terima kasih uangnya kami terima. Silakan masuk. Thank you.
ternyata seperti ini rumah kupu-kupu. Bagus juga sih, unik. Dekorasinya bisa jadi inspirasi buat dekorasi di rumah kita. Bagus ya, Pak? Iya, Ma, bagus. Apalagi yang lukisan di dinding-dindingnya itu. Suka Papa lihatnya, bagus. Mama, Papa, tungguin Yuta, Ma. Ma, kapan Yuta, Mama? Ma, Yuta lapar. Nanti Yuta sabar, kita kan masih lihat-lihat. Nih, Mio lagi pengen lihat kolam air mancur. Tuh Mio lihat, bagus banget kan kolamnya Mio? Iya Mama, air mancurnya bagus. Mio juga lihatnya. Rumah kupu-kupunya juga bagus. Mio masih mau di sini Ma. Jangan pergi dulu ya Ma. Yuta nanti aja emamnya. Kamu kan masih bisa nahan lapar. Udah gak usah emam juga gak apa-apa. Anggap aja puasa. Ya Ma ya, jangan kemana-mana dulu ya Ma. Gak usah kasih makan Yuta. Di sini aja dulu Ma.